Bagi artis muda dan cantik Prilly Latuconsina, kegabutan alias tidak memiliki kegiatan atau aktivitas tertentu pada satu tempat, tak lantas membuat Prilly diam saja. Ia pun menyalurkan hobi memasak di dapur kesayangannya. Lantas, seperti apa ya hasil kegabutan seorang Prilly Latuconsina saat berada di rumah saja selama adanya pandemi virus corona? Asli kadang ngakak deh. Aku tuh dulu sebelum coronavirus gak pernah live kecuali kalau mau launching brand gitu. Sekarang like almost every day aku live gitu karena udah gak ada kerjaan lagi dan kayak pengen produktif aja gitu loh di rumah, gak pengen rebahan. Hai, hari ini aku seneng happy karena bakalan masak masakan Korea. Jadi apa ya, aku tuh lagi nonton drakor banget kan. Siapa di sini yang nggak suka drakor jadi suka nonton drakor? Kalau aku sih emang udah suka drakor dari dulu banget. Sumpah demi apapun, aku nggak ngerti kenapa kalau orang Korea makan tuh bikin ngiler kan, yang kayak mie-nya lah di langsung disedot gitu, yang gitu. Abis tuh makan ayamnya tuh yang kayak gitu. Nah aku langsung lah terinspirasi buat masak makanan Korea. Kalian di sini lagi nonton Korea apa? Aku bacain, nonton The King. Oh iya, Lee Min Ho, aku juga lagi nonton, sumpah. Terus di Lee Min Ho juga ada adegan makan ayam lagi. Puasa-puasa gini bahaya deh. Crash Landing on You aku udah nonton, sumpah aku udah nonton, Captain Ri. Terus aduh, rekomen lagi dong, tapi jangan itu ya, jangan yang jahat-jahat gitu loh, jangan yang bikin emosi gitu lagi puasa. Yang romantis-romantis aja, rekomen dong drakor. Karena aku udah abis nih, aku udah nonton Hi Bye Mama, udah tamat. Udah nonton My Suspicious Partner. Udah, itu Song Joong Ki kan ya? Ji Chang Wook, udah dong. Nah terus akhirnya aku terinspirasi buat masak masakan Korea kan. Cuma aku belum pernah masak makanan Korea, jadi gak tahu bakal gagal apa enggak. Thank you.
gorengnya. Karena langsung kriuk-kriuk lihat ini. Iya kan, untung udah mau buka loh jam segini loh. Sabar ya guys. Nah ini jangan sampai terlalu coklat nanti dia hangus. Udah. Ini udah masuk. Soalnya kan kecil-kecil, tipis-tipis. Iya, soalnya ayamnya kecil-kecil kok, aman. Nanti aku lagi mikir nih bumbunya gimana. Masakannya Yasin, oke. Tuh guys, kalau ini udah masak. Kan udah masak. Tung. Ke rumah kalian aku kirim. Kapan lagi gak sih aku punya ide random kayak gini mau masuk, mau ngirimin kalian, ngirimin kalian masakan aku. Ini random banget ya ampun. Gak apa-apa deh sekali-sekali. Gak usah dikirim, OTW aja ke rumahnya. Ya kali mau ke rumah aku. Gak nerima tamu guys lagi corona. Maaf ya guys. Oh my god, aku bisa kirimin ke dua orang nih. Ayo buruan kalian download aplikasinya karena aku bisa kirimin ini ke dua orang, masih sisa. Sama nanti aku kasih kejunya di sini. Jadi kalian bisa kayak makan sama keju cair. Yang ini bisa dipisah. Enggak mau, ini ada tulisan ini. Ada yang kayak gini lagi enggak? Di bawah deh. Nih, aku akan kirim ke dua orang karena ternyata masih sisa, guys. Nih, ini aku packing sendiri buat kalian, akan langsung on the way ke rumah. Ayo, aku makan. Tuh.